Di sampean film dibagi ta ora papa. Bisik dah. Ya, jangan orang lain. Cewek. Orang di berobrak apane wong ora payu, pembeli belaka. Iya. Iya, Pak. Wali kotanya enggak ada jalan keluar, Pak. Tolong bilangin sama gubernur le, pimen caranya kayak gini, Pak. Wali kotanya enggak bisa ngasih solusi. Jangan, Bapak. Wali kotanya enggak bisa ngasih solusi kayak gini. Kami mati kelaparan di sini. Orang dagang supaya kami udah hampir berbulan-bulan orang mangan. Pimpin cerita Nenek, kasih jalan keluarnya seperti apa? Yang diharapkan solusinya, solusinya apa? Kasih pembagian sembako, apa kasih kami apa? Kompensasi duit berapa, tunjangan buat apa? Wis, kami jualan nggak boleh, keluar rumah nggak boleh, di rumah kami kudu makan, Pak. Apa kami harus makan mati kelaparan di rumah? Anak saya 4, Pak. Sampaikan pada gubernur, bila perlu presidennya silakan disampaikan ya, para media itu. Sehari, nggak usah banyak-banyak, wis 50 ribu aja per itu aja. Ya. Biar kami 3 ribu sekali mangan, wis ora apa-apa, Pak. Bila sampai sampaikan kepada Pak presidennya silakan. Jualan kayak gini disuruh tutup, malam kami disuruh tutup. Ya. Jam 7 pagi, jam 7 sore lampu dari paten, ya jam 9, wis. Gelapnya kayak apa sih, Pak? Kami di luar rumangan, di dalam rumah rumangan. Banyak yang harus diurusi, banyak yang harus dibayar. Ini sampaikan sama Pak Presiden. Namanya siapa? Nama saya Bu Yuli, Bu Yuli. Yang kemarin maja tower gituin. Jadi jangan diserongkan beritanya apa-apa. Saya maja tower bukan karena saya mau bunuh diri, Pak. Biar sampai ini tahu. Ini lagi, orang apa kebetulan. Awas tau, beritanya saya. Karena masyarakatnya tempat. Kayak gini gak boleh jualan ya. Kenapa? Saya mau tahu di mana saya mau dapat dari ini, makan dari ini, Pak. Betulnya apa? Saya yang ngomong apa untuk kamu yang masak untuk kamu. Kasih solusinya, kalaupun mau lockdown, mau nutup wali kotanya, kalaupun teman-teman, Pak, kasih kami solusi, kasih kami jalan keluar, aja kayak iya, Pak. Ini ada, Nek, pemerintah kan lebih dari corona, bunuh rakyat, bukan masalah, Nek. Rumah mana, Nek? Rumah mana, Nek? Kami nggak butuh bantuan, kami butuhnya jualan. Jangan diusik. Cukup orang lemah sedih, nggak mau bantu keluarga. Kalau ini sudah kurang, pun mah deh, weh. Yang pulih, bis. Saya nggak mau utak bareng. Yang pulih, aku sih masih ngayani. Saya 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 ngayani.